السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين من مسائل في الجمع ثانيا إذا كان مسافرا فأيهما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير فيه تفصيل الأول إذا كان سائرا في وقت الأولى ونازلا في وقت الثانية فجمع التأخير أفضل باتفاق Asani idha kana nazilan fi waqtil ula wa sairon fi waqtil thaniyah fa jamu taqdim afdalu bittifak. Asalith idha kana nazilan fi waqti hima aw sairon fi waqti hima fa fihi khilafun. Inda Ibni Hajar jamu utakdim afdhal li fihi baro'atan lidhimmah wa inda wa lil ula setelah di pertemuan sebelumnya kita beralih pembahasan daripada ruhsa dari bab kosor ke bab jamak menggabung yaitu jamak bainas menggabung dua salat boleh menggabung dua sholat itu hukumnya boleh sebab-sebabnya menjama itu ada tiga kemarin sudah disebutkan yaitu pertama sebab bepergian boleh menggabung sholat kalau sebabnya bepergian boleh menggabung sholat ini baik takdiman atau takhiron menggabung takdim yang asar kalau zuhur yang apa isak taruh di maghrib atau sebaliknya duhur taruh asar maghrib taruh isa ini ketika sebabnya bepergian kalau sebabnya hujan boleh hanya takdiman hanya jamak takdim boleh karena sebab hujan menggabung sholat kemudian sebab yang ketiga yaitu karena sakit sakit juga boleh menjamak menggabung sholat tapi hanya Eh, boleh ya takdiman wa takhiron Kalau sakit boleh takdiman wa takhiron Boleh jamak takdim boleh jamak takhir Dengan syarat-syaratnya yang akan disebutkan nanti Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita mengetahui Ketika timbul pertanyaan Mana yang lebih afdol menjamak atau meninggalkan menjamak solatnya zuhur ya di tempatnya zuhur, solatnya asar ya di tempatnya asar. Mana yang lebih afdol ketika kita bepergian? Di sini pendapat mengatakan al afdol tarkul jam'i. Yang paling utama yaitu meninggalkan jamak. Jadi solat di waktunya masing-masing. Ini afdolnya. Kenapa kok dalam madhab Imam Syafi'i lebih utama solat di tempatnya masing-masing khilaf apa huru dan min khilaf man lam yujizil jamaah supaya keluar daripada pendapat yang tidak membolehkan menjamak sebagaimana kal imam abi Hanifah madhab imam abu Hanifah beliau menyatakan bahwasannya jamak ah ini tidak diperkenankan kecuali hanya di apa e, haji di hari arafah itu saja boleh Menurut Imam Abu Hanifah. Lah, memandang dari sini Imam Syafi'i mengatakan lebih utama salat itu tidak dijamak. Kecuali di empat hal. Kalau di empat hal Imam Syafi'i mengatakan afdol menjamak. Lebih utama menjamak, yaitu pertama di haji, sama seperti Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua yaitu bagi orang yang meragukan di dalam kebolehan dalil menjamak karena menjamak ini ada dalilnya, nggak sembarangan. Imam Syafi'i mengatakan boleh menjamak, Imam Abu Hanifah nggak boleh menjamak kecuali di haji. Semuanya berdasarkan hadis, tidak hanya menyatakan pendapatnya masing-masing. bagi madhab Imam Syafi'i yang bermadhab Imam Syafi'i ini ketika ia meragukan dalil kebolehan menjamak, maka baginya ini afdol menjamak. Afdol menja, menjamak. Yang ketiga yaitu orang yang mendapati dalam dirinya nggak seneng menjamak, nggak seneng menjamak. Bukan nggak seneng menjamak di sini nggak seneng karena dalilnya nggak sesuai bukan. Kalau seperti itu hati-hati. Ini maksudnya nggak seneng menjamak dalam dirinya ini aku senengan sholat dewe di waktu zuhur ya sholat zuhur waktu asar ya sholat asar Maksudnya seperti itu. Ketika ada kesenangan seperti itu, ini baginya bagi dia. Ketika bepergian dan sudah mencapai batasnya, maka baginya lebih utama menjamak. Yang keempat, jika dia seorang yang diikuti, seorang yang diikuti, maka dia lebih utama menjamak. Ini di pertemuan sebelumnya, pertemuan malam hari ini membahas tentang ketika orang yang bepergian lebih utama mana ketika dia sudah diperkenankan untuk menjamak lebih utama mana dia menjamak takdim atau takhir dia sudah bepergian dia ingin menjamak mana yang lebih utama jamak takdim atau jamak takhir idza kana musafiron ketika ia adalah orang yang bepergian fa afdal maka lebih utama mana daripada keduanya jam takdim am jamu takhir menjamak takdim atau menjamak takhir fihi tafsilun di dalam permasalahan ini muncul perincian yang pertama idha kana sairon fi waktil ula ketika ia bepergian fi waktil ula perjalanan ya sairon idha kana sairon jika ia perjalanan fi waktil ula di waktu pertama Wanazilan fi waktu transit di waktu yang kedua atau tiba di waktu yang kedua fajr utakhir Abdul Bithi maka menjamak takhir itu lebih utama sepakat nggak ada perbedaan jadi kapan kita posisinya bepergian dan kita di bepergian tadi itu posisi kita adalah perjalanan nggak transit nggak nggak menem, menempat masih perjalanan Kemudian kita tahu nanti bakal tiba di waktu yang kedua Mandek di waktu kedua, kedua. Maka kalau seperti ini jamu takdim lebih utama Eh jamak takhir yang lebih utama Nanti ketika transit di situ jamak takhir Duhur kalau asar Gambaran-gambaran Kita numpak bis ke Solo dari Mojosari ke Solo Berangkatnya pagi jam 8an berangkat Nah ini mau tidak mau perjalanannya, ya perjalanannya duhur itu di waktu perjalanan mau tidak mau, karena kita bukan pribadi, kayak isok transit di suatu waktu. Nah kalau seperti ini maka jamak takhirnya ta lebih abdul, jamak takhirnya ta lebih abdul. Jadi duhurnya nanti aja sholatnya di waktu asar, di waktu tiba di tempatnya. Yang kedua, idakanan nazilan fi ula jika ia seorang yang E, bersinggah, ulah di waktu yang pertama, bukan singgah di sini belum pepergian ya. tadi sudah soalnya sudah jelas. kana musafiron jika dia adalah orang musafir, tapi dia dalam keadaan transit gitu aja. kana nazilan ketika ia dalam keadaan tiba, ulah di waktu pertama. wasairon fi tania, dan nanti di waktu kedua bakal dia dalam perjalanan. mana yang lebih utama? Fajam ut takdim maka jamak takdim lebih utama. bittifak sepakat. Ya. Ini transit sudah dan zuhur. Nanti kalau asar pasti dalam keadaan bepergian dalam keadaan perjalanan, maka ditakdim lebih utama asarnya. Ditaruh di waktu zuhur, di waktu transitnya dia. Ini afdol bittifak Yang ketiga, idza nazilan fi hima. Jika ia adalah transit di waktu keduanya, waktu zuhur ya meneng, waktu apa diam waktu asar yang juga diam dalam bukan perjalanan ausa fi waktu atau perjalanan waktu keduanya waktu keduanya perjalanan fafihi kalau di sini muncul perbedaan antara imam romli dan imam ibnu hajar menurut imam ibnu hajar jam utakdim ut afdol kalau sudah seperti ini tiba di solo ya karena mungkin mau hadir hall tiba di solo hari pertama mau tidak mau kan dia berarti singgah di situ di waktu zuhur dan di waktu asar juga nggak dalam keadaan perjalanan nah maka ketika seperti ini berarti nazilan fi waktu atau sebaliknya perjalanannya di dua waktunya di apa di dua waktu daripada zuhur atau asar atau maghrib atau isya maka di sini menurut Imam Ibnu Hajar jam takdim afdol di jamak takdim lebih utama Kenapa alasannya kok Imam Ibnu Hajar mengatakan lebih utama menjamak takdim li'an Karena dengan menjamak di sini akan membebaskan daripada tanggungan. Akhirnya ketika dia sholat duhur digabung dengan asarnya ditarik di apa tempat duhur sehingga dia sudah bebas dan tidak memiliki tanggungan. Wa'idah Imam Romdi menurut Imam Romli jamut takhir afdol sebaliknya kalau Imam Romdi apa, berpendapat lebih utama jamak takhir duhurnya di dalam waktu asar juga punya alasan lian waktu waktu lil karena waktu yang kedua ya waktu asar itu adalah waktu untuk lil ula, untuk yang pertama waktu zuhur kenapa karena di situ dia dalam keadaan musafir maka waktu zuhurnya mundur sampai asar wisan begitu juga maghrib mundur sampai isak juga makanya menurut Imam Robli lebih bagus di lebih utama apa di takhir nah, ini perbedaan keduanya Imam ini bermadhab Imam Syafi'i boleh ya, memilih salah satunya boleh ini daripada eh, permasalahan bagi orang yang musafir mana yang dahulukan jama takdim eh mana yang lebih utama jamaah takdim atau jamak takhir Mungkin ada tambahan dari guru kita, Ustadz Hadi atau Ustadz Masyuti, atau mungkin ada yang perlu dibahas. Silakan.